Ketemu lagi dengan saya Esti. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang produk yang unik ya, yang unik yang kita jarang punya, jarang pakai, jarang miliki. Dan produk ini yang selalu saya pakai setiap hari ya. Jadi saya kayak nggak bisa tanpa produk ini. Nah, alatnya kayak gini yang saya pakai ini ya. Nah, ini liontin yang selalu saya pakai setiap hari. Ya, jadi namanya Cipendan 3. Ya, alat terapi yang kita gunakan, yang kita pakai setiap hari dan memakainya pun di sini. Saya memakainya juga liontin ini di tengah-tengah di dada sini ya. Jadi ini dekat dengan jantung. Nah, ini cara kerjanya bekerja dari jantung ke otak. Lah, fungsinya ini untuk melindungi kita, tubuh kita, otak kita, mata kita dari pengaruh radiasi. Karena kita kan nggak bisa hidup tanpa elektronik, misalnya kayak HP. Nah, tiap hari kita kan main HP nih, teman setia kita kan HP. Jadi kita nggak ada HP itu nggak bisa. Nah, karena kita selalu berteman dengan HP setiap hari, maka radiasi dari elektronik itu sangat berbahaya, khususnya mata. Kayak saya sendiri juga gitu. Saya selalu main HP ya, di depan komputer itu efeknya bahaya untuk mata dan otak kita karena radiasi itu nggak kelihatan, jadi kita cuek gitu aja. Nah, sekarang alat ini saya pakai ini tiap hari, ini seperti payung. Jadi kalau kita kehujanan, kalau kita pakai payung itu otomatis kita kan sedikit terlindungi ya, jadi setidaknya nggak semua tubuh kita itu basah. Sama juga dengan ini, Cipendan ini. Kalau kita pakai setiap hari Cipendan ini, walaupun kita pakai HP, kita main HP, kita di depan laptop, itu melindungi tubuh kita dan otak kita dari pengaruh semua radiasi itu. Nah, Cipendan ini buatan dokter juga ya. Jadi dari Amerika, terus bisa dipakai minimal 25 tahun. Dibeli sekali untuk selamanya. Saya juga kayak gitu. Saya beli untuk melindungi tubuh saya dari semua radiasi. Karena kita kemanapun kita pergi, sekarang itu elektronik itu ada. Jadi nggak hanya HP, nggak hanya komputer, semua yang serba elektronik itu ada radiasinya. Dan itu sangat membahayakan kesehatan kita. Jadi kalau kita nggak waspada, itu bisa berbahaya. Apalagi anak kecil ya. Anak kecil itu kalau selalu main HP, itu efeknya nggak bagus untuk otaknya. Itu bisa menyebabkan tumor otak ya, kanker juga. Jadi kita perlu waspada dan hati-hati menggunakan alat canggih yaitu elektronik ya. Nah, itu sharing dari saya cuma ini juga selain melindungi dari radiasi juga ini menambah energi. Jadi kalau kita pakai setiap hari itu tenaga kita bertambah dan kita jadi lebih kuat, lebih energetik. Khususnya ya kita yang umurnya udah bertambah itu perlu sekali alat ini. Pekerjaan apapun, khususnya yang pekerja berat itu kalau pakai alat ini bisa menambah tubuh kita menjadi lebih kuat ya. Jadi yang minat silahkan pesan. Tapi untuk saya sendiri, ini adalah untuk kesehatan saya sendiri. Karena kuat itu penting ya. Apapun yang akan kita lakukan, yang kita kerjakan, kita membutuhkan energi. Kita senyum aja butuh energi ya. Kita ngapain aja itu butuh tenaga. Karena umur kita semakin tambah, itu tenaga kita semakin melemah. Jadi kita butuh energi, butuh perlindungan dari pengaruh-pengaruh elektronik. Oke, terima kasih, itu sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang minat bisa hubungi saya. Oke, bye.